Ah, assalamualaikum ah. Salam. Oi, abang muka loki. Ha, ini apa nama ni? Jempala ke? Jempala. Jempala apa benda Jempala? Nama awak bukan? Bukan, nama saya Gagak. Gagak. Siapa suara sama dengan yang saya jumpa semalam tu yang kerja dekat apa jual niaga tu? Oh, bukanlah bang. Ha. Saya semalam yang rambut pang tu bang. Rambut pang yang jumpa kat mana tu? Yang kat JPJ tu ke? Ya, saya bang. Sampai hari ni saya nak ubah rambut lah. Ha. Tak, sekarang abang dah lulus belum lesen abang semalam? Okey, nak dengar cerita tak ni? Kalau abang ada masa, ada cerita panjang ni? Jangan panjang kan, saya ada kerja. Aduh, okey, saya nak minta tolong abang ni sebenarnya. Apa ni? Kereta yang waktu kita datang mula-mula kat negara ni kan? Okay. Kan dia bagi free kan? Aha. Kena impound lah bang. So abang kena pergi JPJ lah. Haa, tapi saya tak ada ni apa? Transport ni bang. Abang kena minta orang korang kat sana tolong. Sebab saya dua orang ni, saya tak boleh carry. Oh, ya. Yeah. Abang tanya siapa-siapa kat sana boleh hantar pergi JPJ lah. Sebab saya tak boleh carry, dua-dua tak boleh carry. Dua-dua baru. Oh, okey lah. Takpe kalau macam tu. Terima kasih lah abang Gagak. Okey. Ah, terbang je nanti tinggi bang. Ha? Gagak terbangnya di tinggi. Eh tak, saya terbang para-para halang ni. Para-para halang eh? Ah, baik-baik eh. Abang. Assalamualaikum bang. Abang motor. Abang suara halus yang saya kena dekat sikit. Ah, ya, kenapa tu? Abang, abang ada buat apa-apa tak? Saya nak minta tolong ah. Buat apa maksud? Ah, abang busy ke, ada benda tengah buat ke? Sebab saya nak minta tolong. Okey bang, sini bang. Saya ni baru sampai kat sini semalam. Lepas tu kan negara ni kan dia bagi kereta. Minta hantar kat JPJ. Eh. Abang tahu macam mana ni? Abang ni ada kuasa psikik ke apa? Jom. Bukan abang, saya nak minta hantar kat JPJ bukan sebab nak buat IC semua. Bukan nak buat lesen. Saya punya kereta yang dapat percuma tu. Sini, abang ni power betul. Mari cepat. Macam mana abang tahu? Biasa. Mari. Oh, okey bang. Abang nama siapa bang? Kalau abang sudilah nak bagi tahu nama. Saya ni nak kenal dengan orang. Oh, boleh. Siapa nama bang? Tony? Jack. Jack? Bukan. Bunyi motor tengok ni bang. Saya tak dengar apa abang cakap. Dia punya bunyi tu. Tak, aku punya suara. Aku suara memang halus lah kalau nak cakap aku. Tak apalah bang. Romantik orang kata. Perempuan suka romantik ni. Ha, kalau suara macam saya ni, perempuan lari. Ha. Eh tak ada. Aku single kot. Bang, cuba tengok IC aku. Tu dia. Marzo Kun. Weh, abang ni Kun ni abang minat orang Jepun eh? Tu anime. Eh bang, saya sakit perut juga bang. Saya nak kena settlekan impound ni, lepas tu saya sakit perut gila daripada semalam. Jangan lupa makan bang. Yelah, tapi ni yang semalamnya. Abang boleh tak sehari lepas saya ambil impound ni? Kalau boleh lah. Abang hantar boleh, saya pergi hospital. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum tuan. Tuan. Buat eh. Saya ni semalam baru sampai. Okay. Ya. Yeah. Saya dah buat dah semua lesen kat sini kan. Lepas tu kereta saya kena impound lah. Kereta yang dapat percuma ni waktu datang kat negara ni. Tak apa, saya bagi impound eh. Macam ni bang? Nak settle impound ni? Ada tu ada. Sita bang. Sita bang. Dapat tahu. Okey. Sita ni macam mana kejadian dia bang? Cuba cerita sikit kat saya. Macam mana boleh terjadi? Okey, sini bang. Sini bang. Ya. Kemungkinan abang tinggalkan kereta begitu lama dekat parking. Itulah masalahnya bang. Saya nak start kereta. Lepas tu tak jadi-jadi kan. Saya tak tahu pula nak kena otot tu nak kena tekan lama-lama. Otot tu. Saya pergi tekan sikit je. Lepas tu tahu-tahu hilang. Mungkin abang parking lama-lama kan. Habis tu mungkin abang jalan ke mana kan, mencolek ke. Okey, JPJ akan datang. Okey, kereta tak ada owner. Kita orang akan cerita. Bang, begitu bang. Lepas tu cara nak mengelakkannya, kita kena simpan masukkan balik dalam garage. Simpan dalam garage bang. Kecuali abang ada rumah. Okey, abang parking depan rumah abang, tak ada kisah. Okey. Okey, saya bagi abang tu eh. Okay, bang, RM30,000 bang. Saya first time baru sampai sini bang. Takkan RM30,000 macam air bang duit. Baru tak baru bang RM30,000. Ini dia punya amount bang. Okeylah bang, saya bayar je lah. Nak buat macam mana kan. Hidup perlu diteruskan. Ya bang, betul. Abang dekat depan, pergi depan. Saya pergi keluarkan kereta eh. Masih. Macam mana ni? Marzo, Marco, apa cerita? So aku dah ada kereta. Lepas tu aku kena simpan dulu bang. Lah.
bang, abang, boleh abang je. Kalau nak cerita, abang cerita dulu abang. Ah, okey okey. Okay. Abang cerita. Dia bukan cerita bang, dia minta aja bang. Okey. Okay. Tu. Ha. 300 bhai. Eh, parking pun 300 ni. Marzo. Ha, memang macam tu. Abang sini kalau abang sakit perut. Mesti. Okey. Apa? Okay. Oh, abang nak urut ke? Tak ada, sebab kau sakit perut. Aku angkat kau. Okey, bang dah sampai betul? Sabar ya. Tu, kau pergi apa ni? Abang depan ni. Oh, macam nak turun ni bang. Okey. Ah, abang depan ni yang tengah duduk eh. Ah, ini. Tapi dia tengah awek dia tak kacau pula. Tak, tak apa. Eh, kejap. Ah, biar pergi je. Dia medik. Pergi. Ya bang, kenapa? Sakit abang, perut? Hello bang. Ha, ah, oi, oh, oh. Abang ni saya tak datang dengan niat pun abang dah tahu dah. Saya sakit perut. Ha, itu tugas saya bang. Orang sakit perut bang. Betul punya okay, boleh psychic. Sekarang ni jap eh, saya ambil ni. Eh. Abang, saya dah tak tahan ni eh. Memang betul-betul okay, menyucuk silakan, eh. Silakan, silakan duduk. Okey, duduk. Aduh bang, aduh. Eh, sabar. Saya sampai semalam daripada ni 2 hari dah sakit perut.